Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena dengan Hari Raya Aidilfitri tahun 1439 Hijrah ini, saya dan juga kesemua kepimpinan Kerajaan Negeri Kelantan mengucapkan selamat Aidilfitri Mubarak, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin, khususnya kepada rakyat negeri Kelantan yang berada di mana sahaja. Kita telah berpuasa selama sebulan dengan amalan ibadat berpuasa dan ibadat-ibadat lain selama sebulan itu, insyaAllah menambah lagi ketakwaan kita serta menambah lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima segala amal ibadah kita dan diberi ganjaran yang besar di akhirat nanti. Sempena dengan perayaan hari raya ini juga, saya mengharapkan kepada semua anak-anak Kelantan kita yang berada di perantauan yang akan balik ataupun akan berheraya di kapun masing-masing, hendaklah sentiasa berjaga-jaga serta menjaga keselamatan sepanjang dalam perjalanan. Kita tidak mahu kita balik dengan penuh gembira, berjumpa dengan sanak keluarga, berlaku sesuatu musibah yang mungkin menyebabkan kita duka cita. Jadi saya sangat-sangat mengharapkan kepada semua rakyat Kelantan di perantauan, ambillah jalan yang terbaik, jalan alternatif yang ada untuk sampai ke destinasi rumah masing-masing dengan penuh selamat serta bergembira di hari raya ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.